dulukan dengan draft picknya. Tapi balik lagi, draft pick hanyalah sekedar draft pick dan nanti akan kita lihat hasilnya di Land of Dawn. Dari eksekusi itu yang menjadi penentuannya sih sebenarnya ya. Dari draft yang udah di set tapi di sini berarti Roger ini harus benar-benar menunggu ya untuk timnya yang enable. Kalau timnya enggak bisa membuka kesempatannya buat seorang Roger, dan Roger memang mungkin ini di dalam game kali ini benar-benar harus mainnya untuk nyampah. Dia datang last second. Lebih mainnya ke, kayak assassin. Bahasanya bersih-bersih. Bersih-bersih. Jadi dia bagian yang udah musuh udah keluar skill. Iya, sekarat-sekarat. Nah, itu dia bagian susu-susu-susu. Langsung. Bersih-bersih. Tapi ya memang benar, main Roger harus kayak gitu tau. Ya. Pasifnya kan memang dari Roger sendiri dia akan... Dari missing HP ya. Dari missing health ya. Missing health. Kita kan lihat nih performa dari Rogernya Chiku. Apakah masih stabil seperti di game kedua tadi? Atau berkurang, atau malah lebih gila lagi, lebih galak lagi. Oke, mari kita lihat. Kalau dari Zornnya sendiri, kelihatannya udah lebih galak. Karena movement dia ke dalam jungle musuh ini sangat-sangat risky. Karena kita semua tahu, Karina memang di early game itu kuat banget untuk mengamankan jungle creep-nya. Zorn maju, dan Retribution bakal langsung diamankan di arah purple buff-nya. Zorn terpaksa untuk flicker, dan ini berhasil sebenarnya ya, untuk distract member-member dari Singapore. Dan ini menjadi, lihat, invading dari Chiku. Ya, mungkin itu buying time yang tadi terjadi ya, karena udah ada retribution yang digunakan, artinya bisa ada satu chance atau kesempatan untuk mengamankan yang namanya Rock Ursa. Apalagi untuk saat ini pun mainnya Chiku mendapatkan hal tersebut secara gratis karena dia udah didapatkan di level yang ketiga. Dan kalau kita lihat sebenarnya ya, kalau dari early yang harusnya lebih agresif itu dari Malaysia gak sih? Dia punya Roger, dia punya Popol Kupa, betul, Chow sih dan yang paling. Dan juga Yves di laning ya. Iya, Yves di 4 itu harus benar-benar dapat sesuatu paling enggak. Objektif apapun itu. Karena reward manipulation ini mahal banget loh. Yves sendiri juga kan emang udah mahal banget dari hero-nya. Yes, benar sekali. Dan inilah yang bisa dilakukan oleh Yves di dalam lane. Kalau melawan Xavier dengan spammable ability-nya. Tapi biar bawah Reminiscent berhasil untuk mendapatkan gold buff-nya di sini. Zorn bisa sedikit mengalih isunya. Tapi akhirnya juga Reminiscent yang berhasil mendapatkan invading ke dalam jungle musuh. Chiku menggunakan Lycan Pounce ke depannya. JBL bakal terancam, terpaksa untuk flicker. Dan ini menjadi setup yang sangat baik untuk tim Malaysia. Untuk turtle yang pertama. Oh, langsung ada pergerakan juga yang ditemukan oleh Shorn. Walaupun belum punya The Way of Dragon. Tapi sepertinya ada satu Lycan Pounce yang cukup connect. Dan mencakar sedikit atau mencabik sedikit dari sosok Karina. Dan ada invade jungle lagi. 4 Mates yang sudah memberi waktu untuk pergerakan teman-teman Malaysia. Mengamankan ke arah objektif selanjutnya turtle. Dan langsung ada Soul juga. Ini dia hero kemenangan. Ketika tadi dia menghentikan pergerakan dari tim tuan rumah Vietnam. Di decider match dari tiebreaker. Oh, mereka kayaknya gak boleh memaksakan ini. Oh my god. Ini benar-benar sama persis kayak match tiebreaker. Tapi Soul pun masih bisa survive dengan consecration. Sama persis. Apakah kita akan setuju dengan Uranus kemenangan? Uranus kemenangan. Wow. Tapi dengan ini dia gak punya retribution nih. Iya, dan Zorn bisa saja diambil. Shorn. Satu hit lagi. Untungnya masih bisa diselamatkan bagi Reminiscence. Dan bahkan untuk saat ini datang dari sisi bagian bottom lane. Mungkin kita secara kasat mata melihat bagaimana Adamir dalam tekanan ketika berhadapan dengan Momo. Karena walaupun dari turtle diamankan oleh Singapura, tapi lihat gold leading-nya. Ada sedikit perbedaan dan platingan gold silturetnya dimakan sama Momo. Iya. Ini dan yang bahaya goldnya itu ke kantong Momo semua. Wah. Udah mau jadi Blade of Despair. Beda 500. Iya, ini satu Blade of Despair bentar lagi diamankan dan itu udah jadi power spike. Ya, parah banget pastinya. Yeah. Apalagi kita tahu lawannya Beatrix gitu kan. Ini gampang banget di Baidem Kupa, efek stun, satu follow up aja apapun itu kayak sekitar 800 gold lagi lah ya. Untuk Momo mengamankan satu item tersebut, Blade of Despair. Dengan 250 dari kos kakinya, shush. Dan bahkan untuk saat ini pergerakan di arah bottom lane mungkin akan membuahkan sesuatu. Tapi The Way of Dragon jump in ke depan. Masih ada pergerakan dari Falling Star Moon. Dua stun tapi kayaknya gak bakal cukup untuk Soul. Wild Charge juga defensif mencoba untuk menyelamatkan temannya. Tapi di sisi lain juga Momo masih punya escape mechanism. Dan sepertinya hanya mengorbankan jiwanya saja untuk Soul. Dengan first blood diamankan oleh Chiku. Dengan pertukaran dari segitu red. Tapi JPL juga menjadi korban selanjutnya. Dan tidak berhenti sampai situ. Chiku masih ingin lebih. Masih ingin mendapatkan platingan gold shield to red. Dan bakalan langsung ditabrak begitu saja dengan menit yang keempat. Mereka ingin membalaskan dari turret di bottom lane. Oh my god, ini mantap banget sih dari permainan Malaysia ya. Mereka lihat di arah bawahnya udah ada trading yang dilakukan oleh Singapura. Kalau Singapura masih maksa untuk defend turret atas, ya udah kita gas aja sebagai tim yang memiliki early game advantage dan juga early game kill pressure. Kita harus tahu kapan untuk melakukan ya untuk shoot the trigger. Benar sih, karena kalau kita lihat juga tadi
dia komit banget ya. Dan yang jadi pertanyaan adalah teman-teman dari Singapurnya. Dia memaksakan banget untuk melakukan defense dan akhirnya ya tetap dua tumbang malah enggak dapat apa-apa. Iya, tapi sini udah ada langsung lagi retribution yang sangat on point dari Reminiscent, tapi Zorn menggunakan Wither Dragon secara defensif bakal langsung ditumbangkan di tengah. Forme sekarang bakal menjadi target dari operasi Singapura, tapi mereka langsung muter saja ke arah atas. Mereka coba untuk menambahkan turret gold lagi, tapi yang menarik ini Momo enggak melakukan lane swap ya. Ya, dia tetap ada di arah bottom lane dan berhadapan sama Uranus bahkan kali ini. Tapi kalau kita lihat top lane mulai dikuasai sama teman-teman dari Singapura, mungkin mau mirror enggak sih? Dia menghindari untuk dari lane turtle kayaknya. Bisa aja sih, tapi kayak objektifnya di tengah jadi dapat gitu kan. Objektifnya bakal ketahan sama Soul karena dia enggak bakal bisa melakukan solo kill terhadap Soul. Terlalu banyak item yang dibutuhkan dari satu Popol Koopa hanya untuk men-take down Uranus robot kuat yang memiliki regen SP tinggi. Mungkin kalau ada Roger dan posisi Uranusnya jauh bisa dikejar-kejar agak lama, bisa sih kayaknya ya. Ya, Life Drain belum ada kayaknya. Iya, kalau kita lihat juga ini udah lethal banget sih dari Beatrix-nya yang dari tadi mendapatkan gold secara gratis ya. Dari tarat bawah, tarat atas pun sekarang dia satu runner shot yang menggunakan ultimate-nya udah bisa mengambil 3/4 HP dari Moon. Oke, dan kalau kita lihat dari itemnya, Radiant Armor, first item yang dipakai sama respect terhadap Moon ya. Ya, respect banget sih. Dan Esme juga ya. Jadi damage-nya benar-benar ketahan sih sebenarnya. Oke, dan kalau kita lihat dari item selanjutnya, bermain dengan Molten, classic build ya. Mungkin ke arah Sky Guardian gak sih? Mungkin. Atau Immortal juga oke menurutku. Kayak sekarang mindset-nya adalah bertahan hidup. Yep. Jadi sebagai jungler kita pemilik retribution, gimana caranya biar kita teamfight jangka panjang dan tetap bisa hidup dalam fight objektif. Tapi untuk saat ini Soul dalam ancaman terkena efek dari item Koopa sesaat lagi, dan bahkan ada Shawn di depan sana, The Way of Dragon digunakan, bahkan ada Fury Fight. Tapi ternyata Soul masih mencoba untuk bertahan. Wacar digunakan, malah Chiku yang termakan di depan sana. Soul lagi dan lagi yang mampu untuk bertahan, bahkan barrier-nya hampir menumbangkan tubuh Sheila, Shawn. Sheila pun datang, masih ada pergerakan dan bahkan flicker digunakan. Ada satu Mystic Field, namun tidak ada korban jiwa. Mana kamehamehanya belum ada, dan sepertinya lagi cooldown, serta ada Formage juga yang mengcover. Tapi di sisi lain, Reminiscent langsung mengamankan satu objektif dengan gratis. Iya, tiga turtle langsung diamankan oleh Singapura di sini di menit ke-6. Dan lihat trading yang dilakukan oleh Adamir di bawah Malaysia. Mereka keluarin banyak banget resource skill, bahkan 4 orang ke arah bawah itu. Ini sangat-sangat mahal sih, karena kalau kita lihat di menit ke-7 ini, Singapura mereka objektif oriented banget dari game pertama, dari tiebreaker match yang di pagi hari ini. Dan ini yang mereka bisa lakukan ketika Malaysia terlalu overcopied. Masalah utamanya juga gak cuma sampai sana, tapi bagaimana cara teman-teman dari Malaysia yang ingin mendapatkan objektif tapi ternyata mereka lupa bahwa objektif terpentingnya turret dilupakan di bagian bottom lane. Tidak ada threat juga untuk sekarang, bahkan 3-1 loh. Wow. Di sini kalau kita lihat Malaysia udah ketinggalan 2000 gold. Soul pun masih menjadi distraction yang sangat-sangat annoying. Bahkan dia sudah menggunakan consecration-nya. Zorn terpaksa mundur. Dawning Light kena. Tapi Zorn-nya yang masih sangat-sangat tanky berhasil untuk kabur di sini, di mana wave-nya bakal langsung di-clear di arah bawah. Di tengahnya, Adamir. Kayaknya mau fight 5-5 bentar lagi. Karena ada pergerakan dari Momo untuk melakukan engage ke bagian mid lane. Apalagi udah mulai melontarkan sedikit demi sedikit dari Mystic Field-nya. Ingin menangkap seseorang seperti di sana dari seorang Sheila. Tapi belum ada targetnya. Dan untuk sesaat lagi, Lord akan muncul di Land of Dawn. Oke, dan kalau kita lihat dari itemnya, Zorn udah jadi Radiant Armor juga. Udah cukup tanky sebetulnya untuk nahan damage dari Karina. Udah nahan damage dari Xavier. Tapi permasalahannya di Beatrix ini ketahan kayak gini. Beatrix udah mulai sakit. Ya, spray down-nya dari tadi on point sih. Ya. Apalagi ada Amir dengan power spike dia yang clear wave-nya cepat. Tapi ternyata Zorn nggak mau ngambil resiko dengan The Way of Dragon-nya. Dan bahkan di arah belakang mungkin harus reset terlebih dahulu. Dengan wave minion yang berjalan dengan bebasnya di bagian top lane, ini akan membuka sebuah pasif dari turret di bagian base top lane. Iya, ini dari gameplay-nya udah kontras banget dari game kedua ya. Game kedua bloody sekali. Kedua timnya beneran team fight non-stop. Udah ada skirmish dimanapun itu. Berdarah sekali ya. Tapi di dalam game ketiga ini sangat-sangat disiplin. Cuman 2 kill. Zorn looking for a pick di sini, di mana dia maju ke belakangnya menggunakan conceal, tapi bakal tertangkap oleh JPL. Dan lihat immobility bersama juga dengan render shot yang sangat-sangat baik. Real world replication sudah digunakan, tapi kite back yang dilakukan oleh Singapura di Virus Fashion pun berhasil untuk kena kara Chikunya, dan Chiku nggak bisa survive. Soul berhasil untuk melakukan dive di bawah kedua turret tier 1 dan juga tier 2. Adamir. Dan ini dia Adamir yang maju, mungkin terlalu agresif, masih bisa recover. Dan ini
merupakan Lord yang gratis untuk Singapura. Iya, dengan takedown ke arah 3 hero sekaligus. Dan ini malah tidak ada trade kill sama sekali. Jadi Momonya juga tidak bisa mendapatkan point kill, ditambah dengan Koopa yang tadi down. Ada yang lihat? Itu artinya dengan Momo yang tanpa adanya tombak enhance, otomatis dia tidak akan mendapatkan damage yang setimpal dengan kehadiran dari seorang JPL di lini tengahnya. Oke, dan sebenarnya war yang agak memaksa sih dari Sornya. Dia udah konsil, coba open bus, tapi sayangnya dia udah digagalkan dan lagi. Dan itu ada ya. Mystic Field. Dan tiba-tiba masih ditabrak lagi. Dan ya, ketika dia masuk di bus, ternyata itu adalah sarang penyamun. Banyak sekali maksa, ya, teman-teman dari Singapura yang udah standby. Dan akhirnya malah di counter. Counter initiate dan masih dipaksa lagi loh. Setelah Sorn tadi tumbang, masih dipaksa lagi. Itu yang yang menjadi misplay-nya lah. Ya, berarti akan kita tunggu apakah yang akan dibawakan dengan setup pick off dari tim Malaysia. Untuk saat ini CPL juga udah mulai ketahuan. Langsung ada item Koopa mencoba untuk melakukan clear wave minion. Tapi Soul, ini yang lebih mengerikan ya. Makin late game, makin deres dari Regen HP-nya. Dia bahkan udah level 11. Coba untuk zoning out di bagian mid lane. Mencoba untuk memainkan dari segi The Way of Dragon. Langsung ada Falling Star Moon juga ke depan. Remanisens, tapi ternyata masih sangat strong di depan. Chiku down dengan ada Wesker power. Dan bahkan untuk saat ini lihat di depan sana, tercancel dari Moon-nya. JPL tumbang tapi Moon juga harus hilang. Dan di sisi lain Soul masih stay strong di depan. Lihat juga dari segi absorb damage dan Remanisens tidak tumbang sama sekali. Soul bakal menukarkan nyawanya dan hampir ada satu korban jiwa dari Renner Apathy. Tapi ternyata Formace tidak mendapatkan target operasinya. Wow, jiggle-jiggle yang dilakukan oleh Soul di sana, di mana dia bisa langsung dodge dari Falling Star Moon dan juga skill shotnya, dapatkan consecration, balik lagi untuk melakukan cut wave-nya. Tapi akhirnya di sini, namun dia masih bisa hidup melakukan baiting. Momo yang bakal ditumbangkan di sini dengan Formace, coba untuk maju ke depannya menggunakan Lycan Pulse juga dari seorang Chiku. Tapi damage-nya belum cukup. Soul akhirnya lagi dengan jiggle-jiggle masih bisa survive, tapi akhirnya bakal ditumbangkan dari Lycan Pulse dimiliki oleh seorang Chiku. Ya, shutdown yang cukup mahal dan bahkan untuk saat ini ada endless battle sebagai bonus dari shutdown seorang Chiku. 8-4 perbandingan dari goldnya 6.000 dan itemnya yaitu dia Blade Armor, Garden Helmet. Blade of Despair juga untuk grognya. Ini ada damage tambahan dari JPL ya. Dengan permainan Roamer tapi ada satu item damage yaitu Blade of Despair, dan ini jujur, menjadi strat-nya sendiri sih. Remanisensnya gak ada yang pegangin. Gak ada. Itu yang jadi PR. Free hit ya dia. Itu free muter-muter. Hit banget dia cuma untuk memporak-porandakan formasi. Dia jump in abis itu masuk dan keluar begitu aja dengan selamat. Apalagi masih punya Dance of Blade. Di sini kan kita tahu ya, ada Roger, ada Momo otomatis, ada dua basic attack damage dealer. Dan itu adalah sebuah makanan untuk Karina. Coba inisiasi mungkin. Iya, betul banget. Tapi di sini, oh my god, combo wombo dari Dawning Light bersama juga dengan Wild Charge. Dan kelihatannya dengan dua member yang sangat penting, Chiku dan Zorn yang tertumbangkan di menit ke-12. Ini menjadi posisi di mana Singapura bisa mendapatkan free lord tapi enhanced kali ini. Ini bakal jadi sebuah malapetaka kalau seandainya langsung dimanfaatkan dari super minionnya, Lim. Iya, karena memang dari lord sendiri, walaupun memang landing yang dituju lordnya nanti udah gak ada best target. Tapi it's okay sih, minionnya yang dibutuhkan dan itu jadi pressure sendiri. Karena Lord ini kemunculannya selalu bikin minionnya besar kan. Jadi mau gak mau harus memilih untuk all-in karena Lordnya terlebih dahulu. Biar minionnya tuh gak gede lagi. Tapi pertanyaannya minion apa ketika di landing lane-nya dipush juga, itu bakal menjadi apa ya, tekanan juga gak sih? 3 lane untuk pushnya, defense cara yang mana, itu ya, bakal menjadi pressure. Lagi ada Beatrix ya. Dan lihat 9.000 gold lead yang udah diamankan oleh Singapura di menit yang ke-13. Di sini mereka tinggal disiplin sih. Kalau mereka disiplin, siege potentialnya tentunya ada dari Sheila bersama juga dengan Beatrix, dan mereka memiliki frontline yang sangat sangat tanky di sini. Dawning Light kena karena 3 setengah HP dari Momo. Oke, tapi inilah dia momentum, moment of truth. Apakah bakal langsung kita saksikan untuk Singapura dengan pushnya karena Reminiscence sudah berada di lini depan, mencoba untuk mengclear dengan Soul juga yang berdansa. Ini dia Soul, penjaga di lini terdepan, garda terdepan dengan Renner Apathy yang hampir connect ke arah satu target, namun ternyata untuk saat ini Soulnya bakal ketahan. Hasil by item Koopa bakal coba mengeluarkan juga dari Mystic Field-nya, ditahan lagi di arah bottom lane, tapi sakit banget damage yang keluar dari satu hit saja. Formace dipaksa untuk mundur, turret-nya juga udah mulai dihancurkan satu demi satu. Apakah akan ada serangan kejutan dari Wild Charge? Karena
sepertinya belum ada engage dari Singapura. Iya, mereka nggak mau terlalu overcommit di sini. Mereka tahu peak potential yang dimiliki oleh tim Malaysia dengan Zorn yang menggunakan konsilnya. So, di depan lagi dan lagi berhasil untuk melakukan distract play yang sangat baik. Bahkan Malaysia tidak ada respon sama sekali dari Seoul yang mainnya udah sangat-sangat over. Oke, sepertinya ingin mencari momen dari JPL dengan satu flickernya. Tapi dengan downing light barusan, ini menandakan bahwa teman-teman dari Malaysia harus respect terhadap Athena Shield. Oke, dan kalau kita lihat dari Yif-nya nih, Yif dari Moon, dia bermain dengan Glowing One ya. Artinya DPS dari Yif ini juga harus diperhitungkan. Karena adanya efek bakar dari Glowing One ini menjadi masalah juga untuk hero-hero tanky yang ada di Singapura tentunya. Tapi kalau kita lihat dari Chiku nih, next item, item terakhirnya kira-kira ke arah apa nih? Immortal kah? Mungkin. Harusnya defensif ya di dalam momen begini. Tapi Reminiscent juga tidak terlalu tanky kayaknya dari frontliner Singapura. JPL, Seoul, dan juga Reminiscent. Ini bakal susah banget sih. Malaysia benar-benar harus... Gimana ya mereka? Kalau mereka masih ini ada chance pastinya. Tapi apa yang mereka harus lakukan kalau mereka mau menangkan game ini? Permasalahannya adalah satu sih. Bagaimana cara mereka menangkap untuk frontlinernya dulu? Mungkin Seoul salah satunya? Seoul ya, atau... Tapi target besar Reminiscence. Ya, Reminiscence udah target yang bakal jadi apa ya, big fish banget atau ikan besar bagi teman-teman dari Malaysia. Karena untuk saat ini bagaimana cara mereka mengendalikan dari wave minionnya itu tidak akan menjadi jawaban. Yang penting bagaimana pick off dan memanfaatkan Chow, hero power yang saat ini ada di tangan Chow. Oke, tapi pertanyaannya, akankah follow up damage-nya cukup ketika Chow ini mendapatkan momen gitu kan? Dan kita tahu dengan item-itemnya Sailah numbers barusan mengambil satu orange buff dengan sinar ultraviolet, downing light. Wow. Lagi dan lagi ini terlihat sangat buruk untuk tim Malaysia di mana mereka nggak memiliki pressure di arah bawah. Tengah pun udah di-shove oleh seorang Seoul. Dan iya, itu menjadi Lord Enhanced lagi dan lagi di menit ke-16 yang udah diamankan secara gratis. Moon bersama juga dengan Momo coba untuk melakukan damage kepada Seoul, tapi damage-nya ini udah nggak bisa melawan sustainability dari pasif loh. Bahkan nggak butuh consecration, belum. Dan bahkan ini kalau ngomongin soal concentration ya, kayaknya bakal dia tahan sampai dia berada dalam kondisi yang memaksa dia untuk apa ya, escape. Dengan mobilitas yang tersisa, darurat lah, urgency. Tapi untuk saat ini, lihat ada wild chest ke depan. Purify di trigger, mencoba untuk mengejar karena Formace. Tapi Formace masih mampu untuk bertahan karena belakang. Nah, ada satu pergerakan dari Towning Light juga. Soul dalam ancaman, terbakar-bakar api asmara di depan sana. Dan bahkan masih ada satu Mystic Field. Apakah bakal dimanfaatkan dengan movement tambahan dari Sailah dan Shorn di arah belakang. Langsung ada The Way of Dragon. Jump ini yang bagus banget ke depan. Tapi masih ada efek immobilize. Dan bahkan ada Mirnya masih selamat. Shorn malah menjadi korban jiwa pertama. Dan bahkan ada dua untuk Formace di depan sana. Base-nya terbuka. Inilah dia Singapura yang mendapatkan 3 takedown plus medali perunggu untuk Singapura. Wow, history tidak repeat itself di sini, di mana Singapura berhasil menumbangkan Malaysia Singapura untuk mendapatkan medali perunggu pertama MLBB. Iya. Ini medali perunggu yang pertama MLBB untuk Singapura. Sebuah sejarah